Baik, teman-teman sebangsa dan setanah air, ya, kita akan segera berbincang-bincang. Yang pertama dengan Pak Parlin, salah seorang majelis dari Gereja GKKD Bandar Lampung yang kita tahu bersama kemarin beberapa minggu yang lalu sempat viral karena ketika mereka sedang beribadah, lalu ada oknum yang bernama Wawan bisa lompat pagar masuk dan menghentikan kegiatan ibadah pada hari itu. Dan oleh karena itu viral dan menjadi sorotan, menjadi perhatian dari berbagai kelompok masyarakat baik Kristen maupun non-Kristen, ya, karena viral. Nah, oleh karena itu malam ini saya sudah mengundang khusus Pak Parlin sebagai salah seorang majelis dan juga ketua panitia untuk proses perizinan GKKD Bandar Lampung, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang akurat langsung dari ring 1, ya, langsung dari ketua panitia. Nah, oleh karena itu pada malam ini saya persilakan Pak Parlin untuk sedikit menceritakan kronologi, mungkin supaya GKKD Bandar Lampung dikenal juga bisa dimulai dari awal pelayanannya di sana tahun berapa. Ini singkat-singkat aja, highlight-nya aja, ya, seperti apa, lalu kemudian kapan mulai mengurus perizinan dan seterusnya sampai pada kondisi terkini. Silakan Pak Parlin. Baik Pak Berli, terima kasih untuk tingkat GKKD. Jadi GKKD sendiri untuk di wilayah Lampung itu mulai 2014, ya, 2014 untuk di daerah Raja Basa kita sudah melakukan di lingkungan, ya. Jadi kita memperoleh 60 tantangan warga pendukung, 60 KTP pengguna, itu kita sudah memperoleh, dan bahkan lebih dari 75 untuk KTP pendukung, ya, lengkap dengan fotokopi KTP sama tanda tangan. Dan juga ada membubuhkan ada 4 RT, terus satu Babinsa sama satu lagi Babin Kaptimas. Jadi bulan Juni 2014 kita itu ajukan ke kantor kelurahan untuk diverifikasi. Nah, dari mulai Juni 2014 itu kita sampaikan kepada kelurahan, dan kita berharap itu diproses, ya. Jadi kita pakai sampai 2016, kita pakai gedung itu tidak ada masalah, ya. Tahun 2016 kita mulai ada penolakan di situ, ya. Jadi 2016 di situ kita baru ketahuan bahwa banyak warga di situ yang katanya tidak setuju dengan adanya gereja. Jadi mulai ada semacam pelarangan-pelarangan. Nah, tahun 2016 itu mulai ada persekusi, ya, tapi tidak kita sampaikan ke media, ya. Sampai 2015 juga kita pernah mengajukan untuk memakai ibadah Natal satu hari, situ pun dari warga tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan untuk kita pakai. Sampai suatu ketika juga itu RT Pak Wawan, ya, itu mempalang pintu gedung gereja atau pintu masuk gereja memakai kayu dan dipaku, ya, di bagian pintu masuk. Nah, dari mulai itu sampai tahun 2023 tidak pernah kita pakai itu gedungnya. Jadi benar-benar kosong, tidak pernah dipakai. Akhirnya kita mulai beranikan diri, kita mendengar pidato Pak Jokowi Januari 2023, ya, ketika beliau menyampaikan pidato di depan gubernur, wali kota, bupati, dan juga di hadapan TNI Polri, ya, kalau tidak salah, ya. Jadi dalam pidato tersebut Bapak Jokowi sampaikan bahwa hak beliau adalah hak mendasar atau hak konstitusi, ya, yang tidak boleh dilarang, ya. Jadi negara menjamin itu, gitu. Makanya kami mulai ada semacam semangat baru lagi, ya, untuk kita menggunakan gedung itu sendiri. Nah, akhirnya di Februari tanggal 5 kita pakai gedung itu sekali, tidak ada masalah, ya. Akhirnya tanggal 19 Februari lah itu kejadian bahwa RT yang Wawan atau baju biru itu melarang kita persekusi sampai melompat pagar dan masuk ke ruang tengah sampai ke ruang mimbar atau ke ruang
kita punya panggung ya, dan memberhentikan itu kita, untuk ibadah pada hari itu. Nah, jadi kita sudah sampaikan bahwa 2014 itu tidak ada sebenarnya tidak ada proses yang berjalan di lurahnya seperti itu. Nah, sampai hari ini juga kita tadi sudah bersyukur ya. Sudah keempat kali ya, sebenarnya empat kali kita mengalami gangguan-gangguan, tapi tidak spiral yang kemarin di Februari itu. Nah, kondisi terkini yang kita alami, yang kita sudah memperoleh izin sementara ya, karena tanggal 23 itu, tanggal 23 Februari ya, di kantor kelurahan itu kita dipertemukan dengan camat ya, camat unsur-unsur ini ya, camat, lurah, terus juga ada Kapolsek Kedaton ya, terus dan Ramil, terus juga FKUB dan Kemenat ya, Kota-kota Bandar Lampung. Nah, situ sehari setelah pertemuan tersebut langsung terbit izin sementara ya, sementara selama 2 tahun dari camat Kadebasa. Nah, untuk selanjutnya proses izin yang IMB definitifnya atau IMB permanennya masih sedang berproses. Kita sudah memberikan itu ke kantor kelurahan tanggal 27 Februari untuk izin IMB yang permanennya. Nah, tapi sampai hari ini itu proses yang belum berjalan. Jadi masih stuck di kantor kelurahan Raja Basa Jaya. Nah, hari ini tanggal 11 Maret 2023 kita datang dan kita dipanggil oleh pemerintah Prop Lampung melalui Ibu Wakil Gubernur ya, kita diminta audiensi dan tadi siang kita dipertemukan dengan beliau, dengan Ibu Wakil Gubernur. Kita juga hadir di situ sebagai dari kita ada juga dari BPIN, juga diwakili oleh Pak Daili sebagai FKUB atau dari PGI wilayah 3 Lampung. Juga ada kita hadir Bapak Kesebangpol ya, Kesebangpol dari Kota Bandar Lampung. Nah, jadi dari hasil audiensi tadi, dari seperti itu bahwa dari Pemkot akan mendorong, nanti mendorong untuk Pemkot sini Ibu Wali Kota akan menjadi segera untuk bisa memproses IMB yang sedang berjalan seperti, yang sudah sedang berjalan di kantor kelurahan seperti itu. Kedua, dari disampaikan bahwa tanggal 3 Maret itu pernah ada juga rapat koordinasi di tingkat provinsi, itu mengundang seluruh Kesebangpol kota dan juga kabupaten untuk membahas mengenai SKB Menteri itu. Nah, jadi dari pertemuan tersebut bahwa untuk bisa menyamakan persepsi tentang SKB itu di tingkat kabupaten dan kota. Jadi harapan kami kita bisa dibantu sampai ke proses IMB rumah ibadah secara permanen, Pak. Seperti itu.